Halo semuanya, aku Adele dari JKT48 Team T. Halo semuanya, aku Adele. Halo. Hai semuanya. Halo kak. Halo, halo. Oke guys, baik, baik. Deg-degan. Halo. Kasih buat gift-nya ya, Kak Anu. Kasih Kak Raja. Oke, guys, jadi hari ini aku mau cerita-cerita gitu kan. Ini tuh sebenarnya cerita apa sih? Pengalaman aku keluar kota gitu loh di Indonesia gitu. Aku jiko dulu guys. Halo semuanya, bagai kucing yang kalem tapi akan selalu memikat hati kamu. Halo semuanya, aku Adele, terima kasih. Halo semuanya ya. Sebenarnya kan aku juga pengen lanjutin cerita yang kemarin kan. Tapi aku mau cerita yang ini dulu, yang jadi tuh dulu kan ya, mumpung malam Jumat, pada tahu. Halo kak, halo, halo kak Zek, halo kak Alif, halo kak Alif, halo kak Heki. Oke guys, jadi sekarang halo Kak Habib, makasih Kak Habib giftnya, makasih Kak Kodri. Oke guys, jadi aku mau mulai ceritanya dulu. Jadi tuh waktu aku umur berapa tuh yang sekitar 11 apa 10 gitu ya, aku tuh kan waktu itu kan ke Bali kan, di situ tuh sekitar semingguan. Iya, seminggu gitu. Terus pas apa, kan aku ngiter-ngiter kan tuh, banyak banget tuh ke pantai apa yang ada monyetnya, aku lupa namanya, pantai apa tuh, bukan apa sih, tapi lupa namanya, nama tempatnya. Iya, halo Kak Ali Fahmi. Soalnya kan aku tuh emang dari kecil tuh udah bener-bener sering banget kan ke Bali. Waktu itu tuh naik mobil ke Bali dari Jakarta, itu seru banget. Emang apa sih, kayak apa ya, jadi tuh momen-momen di mobilnya tuh banyak gitu loh. Karena kan kalau pakai pesawat kan cuma paling cuma ya tidur gitu. Jadi kadang momennya cuma dikit gitu loh. Iya, Uluwatu tuh, Uluwatu. Uluwatu. Terus ke Pantai Kuta. Terkenal banget kan tuh Pantai Kuta. Terus pantai apa ya? Lupa deh, karena Bali kan banyak banget, pantainya tuh gede banget kan, kayak banyak banget gitu. Iya semuanya, aku ke Bali tuh hampir kayaknya tempat-tempat yang emang kayak wisata gitu kayaknya hampir semuanya aku udah pernah deh. Iya bener-bener, apa ya, karena emang sesering itu gitu loh.
aku bisa renang guys. Itu di hotel yang depannya pantai gitu kan. Maaf ya guys, ceritanya kepotong-potong. Nah, apa ya, ini bingung deh aku karena lupa-lupa ingat, maaf ya semuanya. Terus itu tuh pantainya bagus banget, kayak dulu kan apa ya, masih emang bagus lah gitu loh. Kayak berenang hampir, itu siang bolong bener lagi panas-panasnya, dan sampai tangan aku tuh belang gitu loh, diomelin mama. Terus dulu tuh aku boleh panggil Kureda gak? Aduh kak, terserah. Kalimantan aku pernah waktu itu temenin abang aku ini apa, pertandingan bulu tangkis waktu masih kecil banget sih waktu itu, dan nggak jalan-jalan sih itu karena cuma ke apa, dari hotel terus ke tempat tempat pertandingan terus kayak tempat latihan gitu, karena emang nggak sempat buat jalan-jalan gitu. Bentar. Makasih Kak Raja, makasih Kak Riot, makasih Kak Heki buat giftnya, makasih Kak Habib, makasih Kak Anu. Halo, halo Kak Pai, ke Denpasar. Kayaknya, oh iya aku belum pernah ke Denpasar. Gimana rasanya liburan ke Bali? Emang bener-bener seseru itu sih guys kalau ke Bali, apa ya? Karena emang apa ya, kalau di Bali tuh orang-orangnya bener-bener ramah banget, yang kayak mereka tuh semuanya nyapa gitu loh kalau emang kita lagi lewat atau apa. Jadi kayak bener-bener, aku bener-bener yang seru. Jadi kayak apa ya, aku di situ tuh yang kalau, wah aku udah sering banget ke Jogja dulu, sekarang juga sering sih ke Jogja. Ini lampu jadi kan. Yuk ke Bali yuk. Pengen ke Makassar gak dia? Dulu tuh sempet pengen ke Makassar tapi gak jadi karena ada apa sih, ada kayak urusan lain gitu loh. Palembang, aku pernahnya gak pernah sih ke Palembang. Bentar. Makasih Kak Kodri. Ke Bandung udah sering lah. Makasih Kak Hasmi, makasih Kak Kodri, halo Kak Fikri. Ada salam kenal, salam kenal juga Kak. Di Bali nggak bisa ketemu JKT, iya sedih. Makasih Kak Giromon. Makasih buat towernya, makasih banyak. Terima kasih. Dulu apa ya, ke Solo juga pernah. Dulu tuh ke Solo aku ini apa namanya, aku dulu ke Solo buat pertandingan, iya pertandingan bulu tangkis, dan disitu aku kalah guys karena ya aku salah sih. Iya. Aku kelas 9 guys, kelas. Terus ke Solo kan, aku kan kalau Solo tuh makanannya apa? Lupa deh aku, guys.
apa kalau Solo tuh? Oh ya namanya ya, aku lupa deh guys, makanan khas Solo tuh ada yang aku suka gitu. Apa? Iya, aku dulu atlet badminton, tapi sekarang jadi idol. Nasi liwet ya, nasi liwet ya. Iya bukan sih? Apa? Apa aku lanjutin cerita yang si Kanun? Waktu itu tuh yang benar, minta benar. Aku lanjutin yang cerita waktu itu dulu ya. Kalau waktu itu kan ceritanya udah sampai mana sih guys? Aku lupa. Coba. Yang waktu itu aku cerita horor. Kayaknya pada suka cerita horor ya. Ini aku lagi di kamar aku, ih serem ah. Terus ini guys, apa sih? Kalau mau cerita yang kuat itu, masalahnya ini di kamar aku guys, kejadiannya di kamar aku. Terus aku lagi di kamar. Kalian tega. Lagi malam Jumat lagi. Di belakang ada yang lewat. Ini kan tembok. Kak, ih, serem banget ah. Aduh, ada papa aku, guys. Maaf ya. Tega kalian. Guys, aku lagi sendiri di kamar. Bentar, nih lanjutin deh biar kalian gak penasaran. Waktu itu kalau gak salah ceritanya yang ini bukan sih, yang pas udah buka pintu gak sih? Iya gak sih? Aku mau ini dong dulu, absen dulu row 1. Makasih Kak Raja, makasih Kak Heki, makasih Kak Mamatsu, makasih Kak Fikri, makasih Kak Ago ya itu ya, makasih Kak RF7, makasih Kak Riot, makasih Kak Hasmi, makasih Kak Kodri, makasih Kak Tommy Alex, makasih Kak Na underscore R, makasih Kak Rian, Dede Aus diculik bebek. Ya bisa yuk. Wah ada yang gerak-gerak dia. Ih kak. Yang standing nih. Halo kak Galgalon. Halo kak Lutfi. Halo kak Iza. Makasih semuanya yang udah nge-give. Makasih kak Habib. Makasih kak Raja. Makasih kak Anu. Aku udah bikin tau guys yang itu udah bikin tapi tinggal belum diupload aja. Nanti deh upload. Pernah insecure gak? Kalau pernah guys, aku sering banget insecure. Aku overthinking setiap malam. Kak, Dedo itu ada bayangan gerak-gerak di belakang. Gak ada. Nggak ada. Oh ini nanti KI. Serem deh. Lah nggak lanjut ceritanya, nanti aja ceritanya, cerita horornya. Sebenarnya ada yang lebih horor lagi guys, tapi ya gitu. Tapi aku pengen cerita ini deh yang kemarin. Ini nggak terlalu horor sih. Foto dulu dong guys. Dear
Rudy dulu semangat. Makasih Kak Riot. Aku seorang Indihome, aku melihat bayangan. Seru. Ini kan waktu itu kan apa ya, pagi-pagi itu aku lagi tidur guys, karena mah aku bangunnya tuh sekitar jam 10-an kan, maaf ya. Nah itu tuh pas sekitar jam 8-an aku tuh kebangun gitu loh guys, karena emang di luar itu kan abangku kan suka main basket kan, jadi ya aku kayak ada suara basket gitu loh guys, kayak yang jedak jeduk jedak jeduk gitu. Nah itu aku berisikan, jadi aku kebangun. Aku tidur kok tidur merem lah guys. Terus kan pas udah berisik banget itu sekitar 5 menit kan, aku bener gak bisa tidur sampai aku kayak kesel gitu kan, kayak jadi kayak nutupin kuping gitu, terus tidur lagi. Nah pas udah siangnya itu tuh burung burung ini kan, aku abang aku ini melihara burung gitu. Terus ini apa sih, jadi pas udah bangun kan aku keluar tuh makan sama main game sama abang aku. Terus aku nanya sama abang aku, ngapain sih main-main basket, berisik banget. Terus aku bilang kayak gitu. Terus pada bingung karena pada gak main basket katanya, karena pas aku cari juga gak ada bola basket di rumah. Dulu tuh pernah ada bola basket, tapi mungkin tiba-tiba masa gak ada gitu loh. Aneh gak sih? Jadi aku cuma aku doang denger doang gitu loh kalau ada bola basket yang kayak ngedribble bola basket gitu. Kalian pernah nggak sih guys? Makasih semuanya yang udah give ya. Iya. Makasih Kak Asmi, makasih Kak Habib. Kasih Kak Raja. Bentar. Makasih Kak Kodri buat gift-nya. Makasih Kak Girumon. Makasih ya. Makasih Kak Girumon. Terus itu kalian pernah gak sih guys kayak gitu, kayak saya mau buat ini, saya pakai ini, nah nanti saya siap kayuki ya. Terus ini apa namanya, kayak aku kan bingung sendiri kan. Terus aku langsung nanya mamaku, aku bilang kayak gini, mah mama masa gak denger sih suara itu kan kenceng gitu kan kalau di dribble gitu. Jadi benar-benar yang apa sih, di dribble juga itu di sebelah kamar aku, jadi kedengeran banget gitu. Masa cuma aku doang yang denger kan, jadi kayak aneh gitu loh. Serem ih lampunya. Pokoknya gini, yang polos APP-nya 28.500. Ya. Kalau yang corak itu 30. Iya. Tapi aku berusaha positive thinking gitu loh guys. Kok suaranya lagi kenceng, biasanya lagi jauh. Mungkin juga sih guys, itu mungkin. Tapi aku kan berusaha positive thinking kan, jadi kayak ya udah, mungkin ada apa atau ada sesuatu, bukan gimana sih ya, bingung juga sih berusaha positive thinking, tapi ya gitu. Rumah kamu rame guys, karena abang aku ada 3. Dedel, halo Kak Regan. Halo Kak Budak Gerar. Siapa tahu dia Lucidel, mungkin aja. Karena akhir-akhir ini tuh aku suka mimpi yang gak jelas gitu loh guys. Ini lucu banget sumpah. Jadi aku mimpi kan. Mimpi tuh tiba-tiba aku tiba-tiba di mimpi tuh aku
ke luar negeri, ke Thailand. Terus pas udah sehari di situ, pas malamnya tiba-tiba ada Kak Ola, guys. Aneh gak sih? Tiba-tiba ketemu Kak Ola gitu loh sama mamanya. Tiba-tiba, aduh ya ampun. Tiba-tiba ketemu Kak Ola di Thailand, kayak aduh ya ampun. Terus aku mimpi, tiba-tiba kayak aku berantem sama harimau. Aneh gak sih? Gak tahu, aku tuh mimpinya aneh banget, makanya aku lebih lebih milih gak mimpi daripada olahraga. Olah dari mana-mana. Kak Ola, aduh. Kocak banget gak sih mimpi aku? Mimpi aku lah sebenernya lebih banyak, ada banyak banget guys. Tapi aku bingung menceritainnya karena terlalu banyak gitu loh. Di setting aja mimpinya deh. Gimana caranya? Gimana Kak? Gak tahu, aku gak tahu gimana caranya bisa gak berani pendekin rambut. Ada nanti pengen kali ya, kapan-kapan kali ya. Segimana ya? Segini. Gak tahu sih Kak, takut juga sih. Ada salam kenal ya, salam kenal juga Kak. Gimana Del di tim Ti? Tim Ti, tim Ti. Bener-bener, aku nyaman banget tau gak sih di tim Ti tuh. Bener-bener senyaman itu. Karena emang kakak-kakak yang di sana tuh apa ya, bener-bener ngejaga aku banget gitu loh. Jadi ya, aku bener-bener seneng banget. Apa ya, jadi ngerasa dirangkul banget sama kakak-kakaknya. Gak apa-apa gitu, lucu kok. Iya. Dede osinya siapa? Osi aku di mana nih Kak? Di JKT. Kalau di JKT osi aku banyak. Tapi yang paling aku suka itu sebenarnya yang paling aku suka itu karena apa ya? Cishani guys. Karena Cishani tuh kalau apa ya? Bukan karena aku, karena Cishani karena cantiknya itu doang. Karena Cishani tuh pas lagi bawain lagunya itu bener-bener, apalagi kalau yang seksi gitu kan guys, karena pembawaannya tuh bener-bener bagus banget gitu loh. Jadi kayak akunya kayak pas ngeliatnya kayak wow, wah. Bunda Onil atau Mama Onil? Mama. Hashtag Mama Onil. Oh si aku Kak Gerardus. Apa gimana? Flora apa kabar? Mantap. Captain Selin lebih sering galak apa? Cishelin itu baik banget guys. Bener-bener baik banget. Baik, 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 baik banget. Baik banget. Dada suka udah belum. Aku belum pernah nyobain. Pengen nyobain sih. Dede lebih suka liburan ke gunung apa pantai? Kalau aku sih jujur ya, aku lebih suka ke dua-duanya. Karena papa aku tuh bener-bener suka gunung kan. Jadi kalau papa aku ke gunung, aku suka ikut. Kadang kalau apa sih saudara aku ngajak ke pantai, aku juga ikut karena emang aku suka dua-duanya. Tapi kadang kalau emang lagi mau yang fresh atau gimana ke gunung sih. Kalau emang lagi pengen lihat yang senja-senja sih bisa dua-duanya sih, pantai atau gunung. Tinggi Dede berapa? 164 3 63 6, pokoknya antara 63 64 65 itu. Ada sudah makan. Ada anak senja. Gak tahu sih aku bisa dibilang anak senja apa enggak, karena ya aku semuanya. Jadi benar-benar suka alam gitu ya. Iya suka, suka banget. Bongsor tinggi banget deh. Oh iya nih. Jadi apa ya? Aku mau ini dulu guys, cerita dulu. Aku cerita dulu ya. Iya nih cerita. Ama dulu tuh apa ya? Ini aku pernah mimpi. Aku pernah mimpi waktu masih kecil. Ini apa?
kayak mimpinya tuh barengan gitu loh. Aku nggak tahu sih, karena emang waktu mimpinya tuh jadi aku bareng teman-teman aku berlima kan, aku, abang aku, sama teman aku tiga nih. Ya ini sih udah jadi kayak barengan gitu loh, pas paginya langsung pas cerita kayak langsung apa kayak mimpi kayak gini-gini terus barengan gitu, pada tahu gitu semua ceritanya. Mantep banget. Oke guys, jadi gitu aja live aku hari ini. Semoga kalian semuanya menikmati live aku. Terus maaf juga kalau ada salah dan salah kata dan ketidaknyamanan semuanya. Terima kasih buat live-nya. Makasih juga yang buat gift, makasih juga yang udah nonton ya. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih Kak Suzuki, makasih Kak RF7. Makasih Kak Yuki, makasih Kak Girumon 16. Makasih Kak Kodri, makasih Kak Riot, makasih Kak Gondut. Makasih Kak Habib. Makasih Kak Nika Ago ya, kalau enggak salah. Maaf ya kalau salah sebutin. Makasih Kak Mamatsu, makasih Kak Rifan. Makasih juga buat Kak Savero. Makasih juga bentar aku. Makasih ya semuanya.